pukul bantal, menyelam paling lama, tangkap itik, panjat tiang licin. Yang itu yang konvensional, perubahan perahu nelayan. Dan yang modernnya jet ski, sebentar lagi flyboard yang terbang antara air itu. Tapi masalah air surut, jadi dia tak boleh turun lagi. Dan sebentar lagi pasukan payung terjun yang dibawa oleh Kelab Anak Rantau Bukit Datuk Kerabat akan tiba dalam pukul 12.10 untuk membuat penerjunan, dan mereka akan landing di dalam air. Satu perkara yang jarang kita lihat. Straight. Jadi mungkin ni akan diadakan secara tahunan ke sana? Saya menunggu arahan daripada Datuk Seri. Saya menerima arahan itu. Ya, salah satu tujuan kita untuk mengadakan karnival ini adalah mempromosikan Bangka Datuk sebagai destinasi pelancongan dan juga destinasi sukan pelancongan. Kita sangat strategik kerana kita adalah macam semenanjung, sebelah kanan Sungai Perak, sebelah kiri Sungai Bernam, di depan Selat Melaka. Jadi memang kawasan kita sangat sesuai untuk kawasan apa ni, untuk aktiviti sukan air. Selain daripada itu, kita ada Beting Beras Basah dan pelbagai lagi tempat-tempat menarik yang boleh kita jadikan produk-produk pelancongan. Dan dengan naungan Dato' Sri Dato' Majlis Dato' Sri, insyaAllah kita akan menjadikan Bangka Datuk sebagai sebuah destinasi pelancongan, insyaAllah. Saya pun tak tahu berapa figure dia. Jadi saya menemukan lebih kurang 5,000 orang menemui aktiviti kita pada hari ini. Dan kita ucapkan banyak terima kasih lah, kerana kalau saya tak jadi Tuan Kerajaan Negeri, kalau Dato' Sri Dato' Zamri berkali tak melantik saya dengan nasihat daripada Yang Berhormat Dato' Sri Dato' Masjid Khamidi, sudah tentulah karnival ini tidak dapat dilakukan, kerana ini program peringkat negeri. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Tourism Perak, Pak Bino di Ashikin. Terima kasih.